Kita nak bersama dengan rakan kita yang dah berada di sana standby untuk anda semua di rumah untuk memberikan gambaran sebenar keadaan situasi trafik di Plaza Tol Gombak. Kita terus saja bersama dengan Hanif Miswan. Silakan Hanif. Baik, terima kasih Fazli dan juga Sofia yang berada di studio. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat pagi. Saya dari tadi hanya mendengarkan perkataan balik kampung, pulang bercuti dan juga perjalanan yang selamat daripada rakan-rakan di studio. Betul, itu yang kita saksikan di sini. Saya berada di Plaza Tol Gombak. Dan kalau nak diceritakan keadaannya, apa yang telah kami sajikan juga daripada pemandangan yang kita bawakan, memang tenang, teratur dan saya percaya ramai sekali orang yang sedang merancang perjalanan. Itu juga yang diperkatakan dan kita nampaklah keselesaan di sini dan mungkin ramai juga yang telah pun kembali pulang. Jadi itu tujuannya untuk kita bersama-sama dengan kalian semua di Malaysia hari ini pada pagi ini untuk kita kongsikan mungkin ada sedikit perancangan yang boleh kita ambil sedikit kalaulah sesiapa nak melalui Plaza Tol ini ingin pulang ke kampung. Okey, cerita banyak pun rasanya elok untuk kita perkenalkan tetamu kita untuk bersama dengan kita pada pagi ini untuk berbicara dengan lebih lanjut berkaitan dengan perancangan perjalanan anda semua iaitu Tuan Hanif Ainul Hasri Abu Hassan, Ketua Operasi Anih Berhad. Tuan, assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Terima kasih kerana sudi bersama kami dan terima kasih kerana menerima kehadiran kami di sini. Mungkin Tuan, kalau kita nak bersama-sama dengan Tuan untuk ceritakan berkaitan dengan kebenaran rentas negeri diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mungkin dari pihak Anih Berhad sendiri melihat kepada kelancaran perjalanan, bagaimana orang ramai mula merentas negeri dengan kebenaran tersebut, Tuan? Alhamdulillah, sejak diberi kebenaran merentas negeri, secara purata kenderaan daripada kita bandingkan dengan minggu lepas, lebihkan peningkatan sebanyak 60% di lebuh raya KL Karak dan 30% di lebuh raya Pantai Timur. Saya rasa banggalah dengan rakyat Malaysia kerana mematuhi pesanan-pesanan yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini untuk merancang perjalanan untuk pulang ke Pantai Timur. Saya percaya Tuan juga sedang memantau kan setiap perjalanan dan melihat kepada perjalanan orang ramai ini. Apatah lagi hari ini hari Jumaat. Cerita mengenai hari Jumaat ni orang dah mula merancang lah Tuan. Biasalah Jumaat je hujung minggu tapi nak disambung pula kepada cuti umum nanti Selasa ni. Jadi bagaimana perancangan ataupun nasihat perjalanan yang mungkin Tuan boleh kongsikan juga? Okey, untuk kita mengharungi hujung minggu yang agak panjang ini, pihak ANIH telah meningkatkan dari segi orang kata pemantauan di lebuh raya di mana kita telah menyediakan lebih kurang 500 pekerja sebanyak 3 shift untuk memastikan kelancaran trafik di lebuh raya KL Karak dan Pantai Timur. Begitu juga kita akan mengadakan pertambahan lorong-lorong bagi memudahkan setiap kenderaan yang melalui tol-tol plaza untuk melancarkan pergerakan mereka. Di sini saya ingin membuat satu pesanan di mana gunakanlah Sentosa Pine Road ke Gua Musang apabila melepasi tol Bentong kerana ini akan banyak memudahkan lagi perjalanan ke Gua Musang, ke Kelantan. Jadi di sini juga saya ingin pesankan bahawa penjagaan SOP ini amat-amat penting untuk kita patuhi di kawasan rehat dan rawat di sepanjang lebuh raya KL Karak dan LPT 1. Di sini saya ingin pastikan pemakaian mask, mais sejahtera, suhu dan yang paling penting is second dose. Dua dos ini amat penting untuk bagi semua pelanggan untuk dine in. Yang ini kami titik beratkan. Pada masa yang sama juga PDRM akan melakukan secara rawat pemeriksaan bagi memastikan semua rakyat atau pengguna lebuh raya mengikuti saranan kerajaan untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Betul, dan kita pun dah acap kali berulang kali bercakap mengenai SOP ini dan bukan saja untuk dine-in tau. Maksudnya kalau nak rentas negeri pun dah kena dua dos selengkapnya baru boleh. Okey Tuan. Okey, tadi bercerita mengenai RNR kan dan sekarang ini kita juga sedang ada bersama kami rakan-rakan petugas juga yang sedang memantau dari udara ni untuk melihat keadaan trafik dan ini yang sangat penting juga untuk kita tahu memberikan gambaran kepada orang ramai. Okey, RNR. Saya tertarik sebab selain daripada kita semua yang mungkin dah lama bekerja dari rumah, jadi RNR ni juga mungkin dah lama tak dikunjungi. Jadi bagaimana persediaan pihak ANIH sendiri untuk memastikan bahawa ini berada keadaan terbaik tip-top ni Tuan? Okey, RNR ni kami telah buka secara amnya toilet dan surau memang kami telah buka sepanjang PKP. Tetapi untuk sempena cuti yang agak panjang ini, kita cuba menyediakan gerai-gerai 24 jam bagi memudahkan pergerakan rentas negeri ini.
dan juga pengerai-pengerai akan cuba menyediakan servis makanan, minuman yang terbaik bagi memastikan semua pengguna selesa sepanjang perjalanan pulang ke kampung ini. Okey, kalau nak tahu semua penonton Malaysia, Tuan Aino sendiri pun tak pulang ke kampung bagi memastikan perjalanan semua orang nak pulang ke kampung ni selamat dan juga lancar lah. Okey, mungkin sedikit nasihat daripada Tuan sendiri kepada semua pengguna jalan raya. Saya percaya bukan yang nak pulang kampung saja, bukan nak ke bercuti saja, tapi ini pun laluan untuk mereka yang bekerja kan, berulang alik dalam waktu yang sibuk ini, yang mengembirakan ini. Apakah nasihatnya Tuan? Okey, pesanan saya, pastikan touch and go card, e-wallet baki mencukupi. Ini adalah bagi memudahkan perjalanan kita semasa menggunakan lebuh raya KL Karak dan Pantai Timur. Begitu juga dengan orang kata berhati-hati di jalan raya, semoga anda selamat sampai ke destinasi untuk bertemu dengan orang yang tersayang. Tuan, sama juga dengan Tuan, selamat bekerja dan bertugas kepada semua yang berada bersama dengan kami ini untuk memudahkan perjalanan. Terima kasih banyak. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan, sebab sekarang ni kalau kita dengarkan di radio, saya percaya Tuan pun sama ni, banyak kedengaran lagu Balik Kampung, betul tak kan? Yeah. Dia sikit-sikit, oh, balik kampung. Ini kita nak kongsikan berkaitan dengan seorang individu ni namanya Amira yang pulang ke Kedah. Dan beliau juga ingin berkongsi berkaitan dengan keriangan untuk kembali pulang ke kampung. Kita saksikan terlebih dahulu bingkisan yang disediakan oleh Puteri Alia ini. Hampir 2 tahun tidak bertemu. Akhirnya kerinduan terubat untuk bersua muka dengan anak dan cucu yang pulang ke kampung pada petang semalam. Bagi pasangan Khamis Rejab, 53 tahun dan Hasliza Hasan, 48 tahun dari Kampung Padang Gunung, Alor Setah Kedah, penantian mereka berakhir dengan penuh kesyukuran selepas pengumuman oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi kebenaran merentas negeri yang bermula Isnin lalu. Anak kedua pasangan itu, Nurul Amira Khamis, 25 tahun, yang tinggal di Kuala Kubu Baru, Selangor, pulang bersama 2 cucu mereka. Menurut Hasliza, dia dan suami melakukan segala persiapan bagi menyambut kepulangan anak kedua mereka yang memaklumkan akan pulang pada 14 Oktober sebaik sahaja mendengar pengumuman itu. Dalam pada itu, kami tidak dapat menyembunyikan keterujaan bertemu anak dan 2 cucunya, Muhammad Daniel Firas, 5 tahun dan Muhammad Daniel Rizki, 3 tahun. Jelasnya, sebelum ini hanya panggilan video yang menjadi penghubung antara mereka. Semua seronok tengok cucu lah. Macam dalam set dia tiap malam ni kan. Tapi lain lah. Bagi Nurul Amira, perancangan awal mereka sepatutnya akan pulang berempat. Tetapi suaminya, Lance Corporal Muhammad Alif Asraf, 26 tahun, tidak dapat bercuti dan terpaksa meneruskan tugas sebagai jurulatih di Maktab Polis Kuala Kubu Baru. Ibu kepada 2 anak ini memilih pengangkutan awam untuk pulang, iaitu dengan menaiki kereta api Tanah Melayu, KTM. Memang seronoklah dari sana tu, memang hati saya kat sini lah. Bila dia nampak macam sawah, dia tanya, dia cakap, ibu tu untuk ayah kat Padang. Tak tahu ibu kan jauh lagi. Ya. Nurul Amira, antara ribuan warga kota yang mengambil kesempatan pulang ke kampung halaman untuk menziarah ibu bapa serta adik-beradik lain yang berada di Kedah. Dia yang bercuti selama 4 hari telah mengatur aktiviti ziarah anggota keluarga yang lain, turut meninggalkan pesanan kepada mereka yang berhasrat untuk pulang ke kampung. Pada sesiapa yang nak balik, boleh, tapi SOP itu kena jagalah.
Saya memang rasa cemburulah melihat orang yang boleh pulang ke kampung, orang yang ada kampung kan. Bagi kita yang hanya kampung yang di Lembah Kelang ini, kita gunakan kesempatan kekosongan mereka yang tak ada di sini untuk kita juga bercuti dan manfaatkan sepenuhnya. Kalau tadi kita kongsikan berkaitan dengan bagaimana perkembangan ceritanya trafik di darat ini dan juga apakah nasihat yang diberikan, dan sekarang kita nak kongsikan satu lagi perkongsian yang sangat menarik. Tapi sebelum tu saya nak berikan juga peringatan kepada semua untuk terus patuh SOP. Ingat yang tersayang, kawalan kendiri tu, kita kena jaga diri kita sendiri dulu, barulah kita boleh peluk cium mereka yang tersayang di kampung. Kita faham kerinduan itu, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi berjuang dan perlu hidup dengan endemik COVID-19 ini. Okey, itu sikit pesanan. Tapi sekarang kita nak kongsikan, ini satu tinjauan yang sangat menarik dari udara. Kita nak kongsikan bagaimana perjalanan, kelancaran trafik sepanjang yang berada di sini yang telah dikongsikan oleh wartawan kami, iaitu Syuhada Ashikin dan juga Asri. Jadi kepada anda semua, teruskan menonton kami di Malaysia hari ini dan pulang ke kampung berhati-hati. Dan kemudian kita kembali bersama dengan Fazli dan juga Sofia. Daripada kami di sini, kita jumpa dan jumpa lagi. Jaga diri semua, okey? Assalamualaikum, dan kita tengok bingkisan ini terlebih dahulu. Balik kampung! Hari kelima kebenaran merentas negeri dikuatkuasakan, dan hari ini juga dijangkakan bakal berlaku peningkatan jumlah kenderaan di beberapa lebuh raya utama. Saya bersama dengan pasukan gerakan udara Polis Diraja Malaysia akan melakukan tinjauan di beberapa lokasi untuk melihat keadaan lalu lintas di sana. Okay, lokasi pertama kita akan menghala ke selatan, insyaAllah ke Seremban. Selepas tu kita akan ke timur, belah timur hingga ke Genting Sempah, dan kemudiannya kita akan ke utara hingga ke Tanjung Malik. Jangkaan pagi ni jumlah kenderaan saya jangkakan akan bertambah sebelah petang lah, terutamanya selepas waktu bekerja antara jam 5 ke atas.